Balik ke Mogdilion, kali ini kita bakal main Blade of Pillar atau DS Blade of Ashira atau gimana ya iba. Jadi kita di sini bakal gacha. Gacha yang kita utamakan nih, kita gacha free dulu guys ya. Kita gacha 100 tiket dulu. Oke. Sebentar. Oke, kita bakal gacha 100 tiket golden dan juga kita bakal gacha 32 tiket di sini ya guys ya. Kita bakal gacha di sini. Ini kita ambil dulu. Ini ada skin juga ya. Kita bakal review skin. Ada dua skin Cherry Blossom dan juga skin dari Mitsuri Love Heart ya. Mana yang lebih bagus nanti kita bakal review. Dan juga kita bakal gaskan di sini dulu ya. Kita farming tiket. Ini farming tiket ya. Kita bisa farming tiket ini, bisa farming tiket yang elite. Farming dulu guys ya. Kita farming dulu. Syaratnya apa nih? At least 2 Oni. Oke, kita ambil aja. Ada nggak yang nyumbangin? Oh, ini gue lupa ya. Sistem assist. Oke. Assist. Oke, attack ada nambah. Kita start 2 Oni, guys. 2 Oni berarti kita kasih dia ini. Set. Terus ini ganti sama ini deh, Rui. Terus ini kita ganti sama healer ya. Oke, kayak gini udah paling bagus sih. Paling mantep udah. Sip, let's go. Ini biar bisa bertahan lama gue bawa healer guys. Kita kasih debuff resist. Skip. Healing. Skip. Attack. Skip. Heal lagi. Skip. Attack lagi. Skip lagi. Crit. Skip. Heal. Selama ada heal gue sih happy-happy ya guys ya. Crit lagi. Heal lagi. Karena di sini kuncinya di survival. DPS yang gue utamakan itu jelas Giyu ya. Gak ada DPS lain yang gue utamakan. Oke. Karena munculnya gue lepas tadi ya. Karena harus ada satu healer guys kayak beginian. Kalau kalian gak bawa healer berat untuk bisa tembus ke stage 100 ke atas ya. Udah 70. Lagi. Crit. Heal lagi. 85 guys. Oke. 90. Oke. Kita cuma sampai 90 kuatnya ya. Dan kita lihat di event. Di event ini, di event ya, eventnya ini kita, wah tembus sampai sini guys, ranking 32 ya. Ranking 32, 7 day giftnya belum, elitnya nih kita gacha dulu sekali. Kita punya tiket 32 ya, ini bisa aja kita ambil guys untuk dapetin Nezuko yang demon. Cuman permasalahannya itu sayang ya guys ya, sayangnya kenapa? Karena tiket gua belum nyampe 70 minimal gue punya 70 atau 150 guys gitu baru kita bisa dapat dupe dari Nezuko guys ya. Oke lah, nggak usah berapa lama, kita langsung gacha aja. Kita punya tiket di sini 103, kita ambil ini set. Oke, kita coba gacha di sini ya, kita buka coba di faction dulu, di basic dulu. 10 kali, let's go. Set. Wih, dapat SR Sabito. Di faction kita juga bakal gacha, guys ya. Gacha siapa, Bang, di faction? Faction ini gua bakal coba gacha. Kita lanjut gacha dulu, guys ya. Kita gacha di faction dulu. 1 2 3 ke yang air atau ke yang api ya, guys ya. Atau ke yang angin guys. Kita lagi butuh air sih sebenarnya ya. Kita gacha air dulu. Let's go. 10 kali. Wih, 2 1 SR, 1 SSR. Lumayan. Gacha lagi di sini. Oke, lagi. Oke. Dan kita gacha air dapat Giyu. Oh, enggak kirain dapat Giyu, guys ya. Oke, kita langsung gacha 100 kali di sini. 1 2 3 let's go. 1 2 3 4 5 6 aduh SS error SR doang lagi 1 2 3 skip
Aduh, Saikoji guys. Kenapa dapetnya Saikoji mulu ya? Kita langsung gas lagi. Satu Tanjidor. Tanjidor, Saikoji banyak banget ya gue. Tanjidor sama Saikoji guys. Aduh, Nezuko SR. Kita gaskan lagi. Ambil VIP 3 Sabito guys, SSR. Kita gaskan gacha. Satu. Aduh, Sabito lagi. Gila, dibanjirin air ya. Mungkin gara-gara go faction yang ini air tadi jadinya dapatnya air mulu ini guys ya. Kita bakal coba lagi, let's go. Set. Buset, Sabito lagi banjir SSR. Berapa SSR tuh kita dapat? 1 2 3 udah 4 ya. 4 5 guys. Udah 5 SSR kita dapat ya, tapi air semua dan enggak ada Giyu. Enggak ada Giyu, enggak ada Shinobu. Set. Aduh. Gua cuma butuh 1 Giyu lagi dan juga 1 Shinobu lagi untuk menuju ke B17 ya guys ya. Lagi. Aduh. Lagi. Terakhir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Kita ambil dulu di sini. Aduh, Nezuko guys. Hah. Udahlah. Gacha kali ini banjir SSR tapi SSR jelek semua guys ya. SSR yang kurang bagus gitu. Banjir sih, tapi SSR kurang bagus semua guys. Dan mayoritas diisi oleh air ya. Oke, terus kita punya misi sih. Misi kita tuh mau bikin tangan kita B16 guys. Ini kita kurang 12.000 lagi. Nah, untuk menuju ke 12.000 itu tidak mudah ya guys ya. Jadi untuk menuju ke sana lebih baik sekarang kita fokus untuk gacha dulu ya. Gacha udah. Kita bakal arena dulu. Kita arena ranked battle. Satu kali lagi gua menuju ke overload. Let's go. Oke, Tanjidor. Set, set, set. Nice. Genpasso. Oke. Set, nice. Oke. Tanjidor, naga air. Meleduk. Oke. Set, set, set. Nice, sisa 3. Rengoku. Kabum. Set, set, set. Kita gaskan lagi. Oke. Stun. Set, set. Oke. Genpasso. Lagi. Sikat lagi. Set, set. Oke. Oke, angin. Apa, air, pusaran air. Taunting. Genpasso menang. Wah, tim 2 gua cukup menarik sih ngawan tim 2 musuh. Gua tim gua cukup bagus ya karena gua punya B12 tuh 2 ya, si Tanjidor sama si Kyojuro guys. Jadi ya cukup inilah bisa nahan ya. Ayo, dadar kena stun. Mati satu. Tanjidor sendirian. Rengoku. Kabum, nice, karat. Ayo, Tanjidor mati aja lah, Tanjidor gua. Biar keluar Giyu dan membantai-bantai semua ya. Ah, shield, nice. Lagi, shield lagi. Gua agak heran sih sama orang yang pakai combo Kyojuro Tank ya. Kyojuro Tank itu pakai combo nggak ada gunanya guys sebenarnya. Oke, maju, cor, silence. Tusuk, 432. Tusuk lagi. Oke. Oke, naikin speed. Bentar lagi meledak. Mati nih Tanjidornya. Belum mati Tanjidornya. Lagi sekarat. Nice. Nggak masalah. Ah, geli-geli guys. Oke. Bye-bye. Pernapasan kabut.
693k lagi. Pernapasan kabut. Aduh, sekarat satu lagi Tanjidornya, cuma tinggal ditip mati itu. Oke, nice, mati lagi dong. Dar, miss satu si Shinobunya. Oke, hampir mati. Stun. Set, nice, mati lagi. Set. Kasih macan, slok, nice. Ini mati, guys. Mati. Jangan miss aja. Sok, aduh, miss mulu ya. Puk, nah, mati. Mantap. Naik ke overload. Wah, udah pada poin tinggi nih. Ranking 13 ya. Nanti kita bakal kejar sih. Oke. Win. Loss kali. Yang mainnya win ya dari defense. Oke, jangan lupa subscribe, juga main, share, next video. Bye-bye.